mistakes, and we'll be back one day. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama aku Sini Fans Heroic. Ya, di sini gua bermain Kimi XP-Lan, guys. Ya, bukan karena egois, guys, tapi gua mau cari konten Kimi susah, guys, ya. Asal gua mau ngepick Kimi, tim itu kayak enggak mau setuju gitu loh, guys, ya. Disuruh ganti role lain, ada MM lain enggak selain Kimi, guys? Emang kenapa sih? Kimi ini kan juga hero yang punya damage-nya ngeburst banget, guys. Ya, yaudahlah, kita ngalah aja ya teman-teman. Gua tetap maksa ya. Ya, kalian mau kalian bilang egois silahkan ya teman-teman. Tapi yang gimana, selagi kita ngerti main, ya udah guys, kita gaskan aja tuh. Nice banget si Minotaur ya, first blood sama si Franco. Oke. Nah, karena tahu kita nih damage kita nih ngepok di awal-awal guys. Ini dia mau motong minion ya. Kita cicil-cicil aja guys ya. Karena kita tahu kalau Kimi ini damage yang di early sakit juga sih guys. Damage-nya ini kan ngepok guys. Jadi gua tuh bakalan fokus farming aja dulu ya temen-temen. Nah, ini lawan kita sini Popeyus guys. Soalnya tim kita gold lane-nya 1-1 ya, kena counter. Jangan terpancing sama dia ya temen-temen. Dia tadi rekal-rekal, gua yakin di situ ada kawannya guys. Jadi jangan terpancing walaupun darah kalian sekarat ya. Soalnya di map gua nggak kelihatan tuh si Nolan-nya tuh. Musuh dapat Nolan guys. Nolan bahaya banget nih. Counternya Kimi juga nih guys. Ya pokoknya tuh kan gua bilang apa guys, dia di bawah kan. Kalau nggak tadi dia di atas tuh guys, di semak itu tuh depan itu. Nah, ini kalian hati-hati aja guys ya. Cepet-cepet kalian keluar minion. Oke, diam di turret ya teman-teman. Karena kita punya sprint aman sini. Nah, ini pasti dia bakalan turtle guys, makanya dia ke XP. Nah tuh kan dia kelihatan guys. Pokoknya kalian main aman aja dulu ya teman-teman. Sama sih halnya di gold lane, kalian tuh harus main aman sampai beberapa item kalian jadi baru deh kalian bisa solo kill. Kalau enggak kalian ngikutin aja tim yang lagi war. Biasanya tuh Kimi rentan banget mudah dapet kill guys, soalnya damage dia ini rame guys. Walaupun kecil cuman rame teman-teman. Ini si Popeyus-nya ke bawah guys. Kita ulti. Oh, dia balik lagi ya. Sudahlah, kita coba bantu guys ya. Lagi ada ward nih guys. Sebisa mungkin kalian jaga jarak, atur juga jarak lagi saat lagi ward ya teman-teman. Nah, ini kita cari dulu guys yang dekat-dekat turret. Oke, nggak ada ya. Kita nggak ada dapat assist, nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, kalau musuh pick Nana enak juga sih guys dikontrol sama Kimi ini. Soalnya kan Kimi ini nembak sambil jalan itu guys yang bikin gue demen main Kimi guys. Nah, ini lagi ada war guys. Oke. Buset, nih kita kejar ya si Franco-nya aja guys. Nah, Franco-nya sekarang. Nice, dapat ya teman-teman. Waduh. Double kill nggak tuh Nananya. Yaudah ya teman-teman. Mau gimana lagi? Ini kita fokus farming lagi aja guys. Hati-hati teman-teman. Ya intinya main jarak ya. Kimi ini memang kalian harus pintar-pintar jaga jarak ya. Musuh majuin kalian, kalian mundur sambil nembak. Musuhnya tuh mundur, kalian majuin dia sambil nembak gitu guys. Majunya tuh jangan terlalu barbar banget guys. Harus diekspresikan lah jarak kalian tuh. Pokoknya jangan terlalu gimana-gimana guys. Ini karena lawan kita Popeyus ini masih mending sih guys daripada kita lawan Zilong ya kan. Kita yang bungkang dibuatnya sama dia. Nah tuh guys ya, karena gua nggak ngeliat map nih. Oke, sorry ya temen-temen, karena gua fokus ngomong jadi gua nggak ngeliat map, sorry banget guys. Sebisa mungkin kalian ambilin jungler yang lagi nganggur nih guys ya, yang nggak diambil sama hyper kalian, kalian ambil aja guys. Lumayan temen-temen menambah gold. Ya di sini gua pokoknya fokus farming ya. Gua bakalan buat build tambah critical ya. Enggak usah pakai holy crystal guys ya. Kita pakainya guys, fokus ke penetrasi ya teman-teman. Ada bagusnya kalian pakai Berserker Fury biar bisa menguras atau ngedamage si ini guys, Radiant Armor ini guys ya.
Kerajaan Armor ini memang musuh terbesarnya si Kimi ya guys ya. Kayak hero-hero Chang'e gitu guys ya. Pokoknya hero damage burst-nya tuh tinggi lah kayak Kimi Chang'e gini. Kalian wajib banget beli yang namanya Radiant Armor ya, counternya itu guys. Oke guys, ini gue bakalan fokus ngomong ya, gue bakalan fokus main. Jadi kalian lihat aja gameplay gue ya, gue bakalan perlihatkan highlight aja guys ya. Ini karena kayaknya bakalan hard game sini guys ya. Oke, jangan lupa dong dikasih like-nya ya video kali ini. Dan jangan lupa di subscribe bagi kalian yang baru mampir ke channel ini ya teman-teman. Oke, terima kasih dan enjoy. Keluar dari sini. Oh,
seperti ini. Aku membawa angin segar keluar. Orang lepas, aku slain an enemy. Initiate retreat. Initiate retreat.